Tamam, Yulia. Sudah boleh dimulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Ini kok yang datang cuma sedikit? 71 orang. <clears throat> Oke okay, ya. Kita akan belajar sekarang mengenai me Zaman. Oke. Okay. Sebelum belajar lebih baik kita berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulisnya untuk nanti mencatat mencatat uh, kosakata-kosakata -kosa baru atau tambahan-tambahan um, informasi nanti bisa untuk uh, apa namanya uh, ngisi di apa rangkuman ya. Oke. Okay. Okay. Suara WhatsApp terenggang sih. Oke, okay. hey. <tid> Nah, ini sekarang kita mau membahas tentang. Eh, belum berdoa lupa berdoa menurut aspek Oke Oke. Oke, hey, ini konu kita sudah sampai di konu 15. Sebentar lagi kita selesai. Kurang seminggu lagi ya, seminggu lagi. Kita selesai dan tanggal 23 sudah ujian. Nah, konu hari ini tentang Gatsumi Zaman. Gatsumi Zaman ini kalau di beberapa beberapa kursus ya, kursusan kursus kursus online lain atau kursus offline gitu, uh, dia ada masuk di A2. Nah, beruntung kalian dapat Gatsumi Zaman di A1 nih. Okay. Gediz zaman itu apa? Gediz zaman adalah nih gediz zaman itu dibagi menjadi dua ya kan? Gediz zaman itu artinya uh, bagaimana cara kita nanti bilang dalam bahasa Turki pada bentuk lampau atau past tense. Nah past tense ini di bahasa Turki namanya gediz zaman dibagi dua. Yang pertama gerulen gediz zaman, yang kedua itu duyulan getsmi zaman. Tapi yang duyulan ini enggak kita bahas di A1. Yang uh, duyulan ini uh, ada di A2. Ya. Yang di A1 ini Izade hanya uh, memberikan tentang gorulan getsmi zaman. Apa itu gorulan getsmi zaman? Uh, dari kata gor ya gor gor berarti ter melihat atau dia terlihat jadi ini uh, ya kalau kalau kita mau bilang telah terjadi gitu telah terjadi atau lampau lah pastennya simple pastennya gitu kalau di bahasa Turki itu uh, ada dua di pastennya itu past tense itu dibagi menjadi dua gorulan sama duyulan duyulan nah gitu ya yang gorulan ini kita Uh, ngucapin kayak oh, Aku telah mandi Misal Aku telah datang Nah kayak gitu Gitu ya Oke paham sampai sini Tentang gets miss zaman gets gets itu Terlewati Atau telat Berarti udah uh, Melewati gitu gets miss zaman Nah ya Oke Nah di slide selanjutnya Tentang Keterangan waktu Keterangan waktu yang dipakai Di getch miss zaman ini Berarti kan ini yang ngomongin yang telah lalu kan ya peristiwa yang telah lalu ya kan berarti pakai kemarin. Dun, dun itu kemarin. Kata kemarin. Terus unjeki gun berarti apa? Gun kan hari-hari sebelumnya unjeki gun. Dah. Kemudian bugune kadar, bugune kadar, bugun sampai bugune kadar tuh sampai hari ini sampai hari ini ya kan begun kemudian shimdie kadar shimdie kadar sampai sekarang sampai sekarang kemudian dia pakai gecen gecen hafta atau minggu yang lalu gecen hafta atau gecen sene gechen sene itu berarti tahun lalu minggu lalu tahun lalu gitu ya Oke, okay. kemudian onje 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 itu artinya uh, sebelumnya before before ya yeah. bes dakika onje berarti lima menit sebelumnya gitu bes itu lima dakika itu menit onje itu sebelumnya lima menit sebelumnya kemudian iki yil onje dua tahun lalu atau dua tahun sebelumnya tuh gitu ya Kemudian biras onj beberapa waktu lalu biras onj biras kan sedikit ya beberapa lah beberapa uh, waktu lalu biras onj tuh kemudian iki gun onj iki dua gun hari onj before sebelumnya berarti dua hari sebelumnya nah ini keterangan waktunya semuanya menyatakan sudah berlalu udah kemarin ya kan kayak gitulah ya di sini semua udah ya catat sudah dun kemarin onjekigun kigun berarti hari kemarin bugune kadar sampai hari ini bugun kemudian DIE kadar sampai sekarang gechen hafta hafta itu minggu berarti minggu lalu atau minggu sebelumnya kemudian Gecen, sene. Sene itu tahun, berarti tahun lalu atau tahun sebelumnya. Kemudian onje, onje ya sama lalu, ya kan lalu before sebelum. Nah, itu. Udah ya. Best dakika onje 5 menit sebelumnya. Iki yil onje dua tahun lalu. Biras onje beberapa waktu yang lalu. Iki gun onj iki dua hari yang lalu onj. Tamam, tamam ya. Oke, okay. kalau ada pertanyaan disimpan dulu, dicatat dulu nanti uh, setelah selesai materi baru kalian boleh bertanya. A abla, mohon maaf, abla bisa hapus nggak itu format background di kali aja? Gimana abla? Format background sebelah kanan itu dihapus saja. Di layar, oh, iya. kan ada format background. Oh, iya, iya. nah, di kali aja. Oke, Mam. Oh ya. Oke. Okay. Nah, ini udah. Maafkan. Oke okay, ya. Lanjut. Nah, ketemu lagi dengan harmonisasi huruf. Memang tidak bisa dipisahkan dengan harmonisasi huruf ya di bahasa Turki itu. Nih. Nanti kalau kalian ketemu uh, di akhir kata itu AE ya kan, berarti nanti pakai de atau t. Jadi di Smith zaman ini kalian tinggal nambahin aja de di du du ya sesuai nih harmonisasi huruf ini terus ada te ti tu tu nah ini kapan dipakai kalau kalian ketemu sama huruf sert yumusya masa, atau konsonan keras ya udah biasa ya kalian sama ini huruf ini festek syahab ini nah dia diganti jadi te ti tu, tu bukan de di du, du lagi bukan ya harus hafal nih a e berarti nanti pakai de e i pakai di atau ti o u pakai du atau tu e i pakai du atau tu gitu ya nah ini kenapa abla ada y di sini ini juga uh, dari mata materi-materi sebelumnya sudah ada kan pasti ada penulisan dalam kurung y itu bisa dipakai kapan dipakainya kalau nanti e, kata berakhiran vokal itu harus ada sisipan y ya ada sisipan y-nya untuk nyambungin itu Tamam. ini coba direnungkan dulu ini harus hafal nih uh, abel mohon maaf lagi <laughs> abel bisa nggak slide itu di paling bawah apa slide show itu di samping oh tamam di paling bawah ah itu tekan coba karena kekecilan gambarnya ya kah? nah tamam. ini oke okay. oke okay, udah okay. beres <laughs> ya allah oke okay. maafkan ya ternyata tadi kekecilan kalian lihatnya di layar oke okay, sekarang sudah bisa terlihat dia ya, terlihat besar di oke okay. sudah paham ya di slide ini. Oke, okay, next. Udah ya. Nah, nih di bahasa Turki kalau bikin kalimat selalu selalu dan selalu dimanapun selain bahasa Turki juga ada pasti kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya positif, kalimat tanya negatif, ya kan? Nah, ini olumlu bentuk positif. Gimana cara kita nanti bilang uh, dalam bahasa Turki bentuk positif? Kalau gadget zaman kita lihat nih. Ini formulanya atau rumusnya. Jadi kata ganti orang ya yang enam itu zamiri atau zamirleri. Kalian udah hafal. Ben sen onlar itu. Kemudian tambah fiil. Fiil itu kata kerja di sini pakai contoh otur otur dari kata kerja apa otur mak otur mak itu duduk nah di sini mak maknya dihilangkan kemudian ditambah sama get smith zaman eki ya nih kemudian baru ditambah kishi eki nih Feel-nya apa nih otur u kan vokal akhirnya u kemudian Guess ekinya apa? Imbuhannya berarti du. bukan di, bukan de atau ju, tapi du. Kenapa? Karena di harmonisasi vokal tadi untuk o sama u, ya kan? Dia berarti dapat imbuhan du. ya kan? Paham kan ya? Kemudian kisi eki, kisi e -ki M. karena dia zamir ben, saya ben oturdum berarti aku sudah duduk atau telah duduk gitu loh. Kemudian sen otur dun pakai n sen pasangannya apa n ya kan sen sin n ya kan n ini sama n otur dun sen otur dun dia telah duduk. Kemudian oh otur dia telah duduk. Kemudian bis otur duk. Nah ini yang Uh, beda hati-hati uh, bukan otur dumus ya kan kalau yang kemarin-kemarin tuh yang pasangannya bis itu is is us us gitu kan kalau ini enggak kalau yang di zaman kalian tambahkan huruf k oturduk ya oturduk untuk bis hati-hati bis oturduk tuh ya oke okay untuk zamir sis Anda atau kalian berarti sis otur dunus ya kemudian onlar otur dular tuh gampang ya yang lar ler inget kapan tambah lar kapan tambah ler inget ada kalen sama inje kalau yang kalen tambahlah dia lar kalau inje tambah ler Paham ya? Onlar tuh pasti lar-lar kayak gitu. Oke. Okay. Sudah di sini, di sini di slide ini yang beda yang bis. Amam? Oke, okay, lanjut. Nah, di gasmi zaman ini selain uh, kata kerja atau fiil, dia juga bisa digunakan dalam kata sifat atau sefat, ya sifat atau sefat, kemudian ditambah sama gsm zaman eki, Dedi, dudu, kemudian kishi eki, cuma diganti sefat. tapi bedanya nih, bens sama sih nih. ya kalau di sini contohnya gens, gens itu muda, nih ya, yang ada huruf spesialnya dia c, bukan gens d tapi dia jadi gens T pakai T ya kamu kan di sini karena ada nih di sini ada akhirnya nih gens di akhir kalimat eh di akhir kalimat, di akhir kata ini dia C C C nih first C syahab jadi bukan de, -de -du -du lagi tapi teti tuh -tu. itu coba lainnya apa hmm mutlu nih ya, kapan pakai y mutlu misal misal mutlu mutlu itu kan sifat ya sifatnya uh, happy ya mutlu mutlu u uh, ya kan vokal akhirnya vokal kalau vokal tadi apa ada sisipan y ya kan jadi kalau mau bilang aku senang aku telah senang mutlu dum hmm. Ngenantuk. Kok beda? Nih. Oke. Okay. Mutlu. Nih ya. Mut. Telu. Ya kan? Jadi apa? Mut. Telui. Dum. Ya kan? Ini ada Y. Di sini. Nah. Karena ini apa? Huruf. Vokal akhirnya adalah U. Vok. Huruf vokal ya, mam. Oke. Okay. Terus di sini udah paham? Ini kok beda. Hapus. Ah. Yes. Oke. Okay. Lanjut. Enter. kok belum kok belum belum pindah ya ya Allah jangan ngeheng jangan ngeheng aduh maafkan ya ini hmm. Kok jadi begini, Di ini kagak bisa. Tuh kan? Dipencet jadi begini. Oke. Okay. Ben mau hapus ini loh. Gensler. Tapi kok Ben klik jadi begini nggak bisa? dihapus Coba ya. Yes, Clear. Biasa, yes, ah udah, hmm. oke okay. tadi yang olum sus eh olum lu ini mana? Hmm. Hmm. laptop kenapa anda? nah ini apa? ah ini yang sifat ya yang sifat tadi nah di sini udah paham ya ben ben gain steam send get skin oh nggak pakai apa apa nggak pakai imbuhan apapun kemudian bis bis genstik. ya sis genstinis. onlar gain stiler kenapa nis yang sis karena kan iya tinis ya sama vokalnya kan I, akhirnya ya Gensti Jadi dia pakai nis Bukan nes Bukan nus Bukan nus tuh gitu. Kemudian Gensti ler Kenapa ler Karena kan Inje ya I E I O U Berarti dia ler Bukan lar Ini kalian harus sudah paham Kenapa itu nis Bukan nes Kenapa itu ler Bukan lar Sudah paham Nah di gesimi zaman ini Yang bis Yang khusus ya imbuhannya K Jangan lupa Tuh Oke okay, next, Bismillah jangan error. Oke, okay. nah sekarang olumsus bentuk kalimat negatif. Tadi yang positif, ya kan? Nah sekarang yang negatif, yang negatif itu berarti dia nanti pakai apa? Deil, ya kan? Pakai tidak atau bukan. Hmm. Nah ya, nih di gesmis zaman ini kan tadi Ben udah bilang ya ada bisa pakai fiil dan juga pakai sifat kata kerja atau kata sifat nah ya nih sekarang yang bentuk olumsus yang negatif yang pakai kata kerja gini nih. Zamir ben, fiilnya otur, otur duduk, ya kan? Kemudian nanti ditambah sama olumsus suzuluk eki, Ma. Ma. Kenapa ma bukan me? Karena nih, huruf kalen a e o e, u dia pakai ma. Kalau inje e i e u dia pakai me gitu ya. Nah, berhubung di sini otur vokal akhirnya u masuk kalen, ya udah berarti dia pakai ma gitu. Berarti ben otur ma dem. Aku tadi atau eh, aku tadi tidak duduk otur madem aku tidak duduk kayak gitu tadi tadi aku tidak duduk gitu ya kemudian sen otur maden o otur made dis otur madek sis otur madenes Tahu ya pakai nes karena di sini e. Ya. Kemudian onlar otur ma de lar. Tahu juga lar kenapa lar di sini karena di sini e, ya kan? Nah. Paham ya? Jadi memang harus lihat huruf vokal akhirnya tuh apa. Dari otur lihat huruf vokal akhirnya ini u, berarti si nyama. Dari ma nanti mau ditambahin eh uh, olum eki lihat lagi oma oh, berarti a di sini de ya kan Ae, e tadi apa de pakai e de gitu kemudian kisi ekinya apa kalau zamir ben m m im um itu kenapa di sini nggak pakai de -em, karena kan udah ada e nggak usah double dem gitu bukan de -em. Jadi tambah m aja tuh, ya. Kemudian otur dan untuk sen, gitu. Paham ya? Insya Allah paham. Nah, tadi di lu ada dua fiil sama sifat. Sekarang ini di olumsus juga ada dua fiil sama. Sekarang yang sifatnya ini. Nah, nih, ini yang kata ganti orang plus kata sifat, ya. Tadi kata kerja, sekarang kata sifat. Pakai deal. Kalau ini gampang nih. Karena dia pakai deal, deal kan oh, vokal akhirnya i. Ya udah, berarti pakai di semua, pakai i semua. Nggak ada pakai de, nggak ada pakai du. Pakai du juga nggak ada. Cuma i karena di daily nih vokal akhirnya itu i. Otomatis kan uh, gesmi zamannya langsung di kan karena ei tadi pakai di nah itu misal ini sifatnya gens muda ya ben gens dale saya sudah tidak muda sen gens dale ke anda eh anda kamu sudah tidak muda o gens dale di dia ya. uh, sudah tidak muda. Bis, gens, deil, dik. Kami atau kita sudah tidak muda. Sis, gens, deil, dinis. Sis, Anda atau kalian sudah tidak muda. Yang onlar juga. Onlar, gens, deil, di, ler. Tamam? Insya Allah, paham ya sini. Hmm. Tapi kalau di izade ini, pesertanya semuanya muda-muda. Walaupun sudah Uh, ada yang berumur tapi tetap muda ya. Pokoknya jiwa muda selalu, oke? Okay? Belajar semangat, oke? Okay? Semangat belajar. Oke. Okay? Nih, jika kalimat negatif dengan kata sifat harus menambahkan deil dan hanya mendapat mendapat imbuhan di gitu ya. Karena tadi itu alasannya, nih. Deil, vokal akhirnya i terus. Oke, okay, next. Paham <tum>, ya? Nah, tadi olumlu sudah, olumsu sudah, sekarang olumlu soru. Ya, soru berarti dia tanya bentuk pertanyaan positif. Kalau kan kemarin kita sudah e, belajar tentang soru 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 eki kan berarti apa yo soru eki ini nanti ditambah apa ditambahkan sama memi mumu ingat ya imbuhan tanya Imbuan tanya itu ya memi mu mu. Kita lihat. Nih. Kata, kata di orang plus kata kerja. Nih bahas yang kata kerja dulu. Nih, tambah yang soru eki ya kan? Ben otur dum mu. Nah, tambah aja soru eki di belakangnya. Sen otur dun mu. Kenapa mu, Abla? Karena nih, vokal akhirnya di, di kata sebelumnya, nih adalah u. u. U, 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 Berarti dia mu. Kalau misal di sini, eh uh, di, i, ada titik duanya itu, berarti di sini soru eki-nya juga mu. Pakai u titik dua. Itu ya, misal yang lain. Misal fiilnya adalah gelmek. Gelmek berarti dia datang. Kalau sudah, apakah dia sudah datang? Dia ya, berarti O. O, gel, di, mi, ya kan? Gel, di, pakai I. Gel, di, mi, ya. Bukan mu lagi, bukan mu, tapi mi, ya kan? Gel. Gitu. Gel, di. Bukan gel, Bukan gelde. Kenapa abla? Karena gel. Gel. Eh, kan? Eh, tulis. Duh, kalau takut nulis uh, jadi error? <tuh> Ini contohnya gel. Tukan, kan G e l. Bismillah, Bismillah ya Allah. Tolong laptop kamu harus uh, kompromi dengan band ya, Gel, ya kan? Kemudian Gel D. Ya. Ya, masih bahasa ini. Bagus. Eh, keyboardnya. Gel D. Ya, kenapa? Karena ini E, Gel. E, ya kan? E sama I pasangannya apa tadi? Imbuhannya D, ya kan? E I I, E I D. Jadi Gel D. Di. E, dia apakah dia sudah datang geldi bukan mu lagi tapi mi astagfirullah salah mi nah gini geldi mi oh geldi mi tuh oh geldi mi misal uh, biar kelihatan keren gitu ya keren uh, seperti native speaker gitu kita nggak usah pakai zamir jadi uh, geldi mi jadi, jadi kalau kita cuma bilang geldi mi udah tahu dia maksudnya dia sudah datang gitu karena kan geldi geldi itu miliknya zamir siapa oh ya kan bisa gitu native speaker bilangnya nggak pakai ben geldim langsung geldim kayak gitu aku sudah datang biar kita kayak native speaker gitu guys gitu ya wah <laughs> oh, hmm, oke okay, lanjut lanjut ini dihapus dulu Bismillah jangan error ya. Tolong tolong hapus. <sighs> Oke. Okay. Sampai sini pahamkah? Ben otur dum mu sen otur dun mu o otur du mu bis otur duk mu ingat bis tambah kah. sis otur du nus mu ya ingat <tuh> Nus ya, bukan nus atau nis atau yang lain. Karena apa? Ini u. U berarti dia nus. Ya kan? Kemudian, onlar, otur, do, lar, dolar, me ini. Me ya ini, dolar, me. Maaf, ini ada kesalahan di sini. Ini harusnya me. Bentar. Mana nulis? nulis lagi bismillahirrahmanirrahim jangan error jangan error ini di sini me ha, me ini m sama e ya ini keyboardnya aduh harus ganti dulu me ya jangan pakai i tapi me me pakai e tamam -tama. ini kosong etiknya me dular me itu oke okay. Oke ya, ben hapus. Bismillahirrahmanirrahim, jangan error. Oke. Okay. <laughs> Maafkan ya, Arka Dasar. Soalnya laptop ini sering error. Jadi ya, bikinilah. Ayo, ayo siapa mau belikan ben laptop <laughs> baru? Oke. Okay. Lanjut. Ini untuk olum soru bentuk peran positif. Positif, yang pakai kata kerja sekarang kita lihat yang pakai sifat kata sifat ya Allah ya Allah ayo next ayo nak kamu bisa nak nak, nak. Hah, belum ganti Bismillah ayo sabar ya guys karena ini memang tahan nih laptopnya ayo nak, ayo nak, ganti layar. Uh. Hmm. Ini kalau lama nanti ganti Wanti Abla ya yang share screen. Tolong hamba. Nah ini udah ganti, ganti alhamdulillah nih. Nih, sekarang uh, di slide ini pakai kata sifat. Pakai kata sifatnya Gens lagi di sini. Gens. Banyak ya kata sifat. Contohnya apa? Tua, muda, lebar, sempit, uh, baik, buruk. Itu sifat semua. Terus apa lagi? Capek. Uh, apa lagi? Banyak ya kata sifat, Cantik, uh, ganteng. Nah, itu sifat. Kalau kata kerja itu yang ada x nya ada tindakannya. Duduk, makan, lari, eh, jalan, tidur. Nah, itu kata kerja. Kata kerja di bahasa Turki ini enak. Cara taunya. Karena ada mak sama mek. Kalau ada mak, mek. Berarti itu kata kerja. Kalau enggak ada, eh, kata sifat. Kayak gitu. Banyak kan gitu sih. Iya. Nih. Zamir Ben. Ben, Gens, Mi, Mi, Dim. Nah, ini yang. Olum, Sus. Kok Olum, Sus, Soru Yang tadi udah selesai kah? Enggak, enggak. Ini yang masih yang Olum, Lu. Olum, Lu, Soru. Iya, iya, iya. Ya. Nih. Gens, di sini Soru ekinya nya enggak di belakang. Tapi... Nah, <tuh>, ya. Ben, Gens, Mi, Dim, itu apakah eh apakah eh, iya benar. Apakah aku uh, muda gitu ya? Apakah aku muda? Apakah kamu muda? Apakah dia muda? Apakah kami atau kita muda? Apakah anda atau kalian muda? Apakah mereka itu eh itu? Apakah mereka muda? Nah kayak gitu. Gens, Mi, Dim, Sen, Gens. Midin, O gens midi, bis gens midi, sis gens midi niz, onlar gens midi ler. Kenapa di sini mi? Karena di gens ini vokal akhirnya adalah e, ya kan? E i berarti dia mi, ya kan? Nah di sini ada sisipan y, Hmm, karena apa? Tadi kan udah ditulis ya di sebelumnya itu. Uh, kalau uh, huruf vokal. Ya kan Di akhir sini berarti ada sisipan Y-nya. mi, midi. Kemudian gesieki. Gens midim. Gens midin. Gens midi. Gens midik. Gens midinis. Gens midiler. Ini juga yang di ini aneh ya karena i jangan midnes jangan tapi midimis kadang kita kurang teliti gitu ya kurang teliti karena kan kita kalau nulis i nggak ada titiknya pun dibaca i ya kan jadi kadang masih untuk penulisan bahasa turki i-nya tetap sama pakai titik semuanya gitu ya atau enggak mungkin ada yang nulis bahasa indonesia nggak pakai detik juga langsung segini i gitu. seret coret tuang ada. Kalau di bahasa Turki itu hati-hati juga untuk e i-nya. Gitu ya. Paham ya sampai sini? Oke, okay. soru eki-nya jangan di akhir kalau yang kata sifat. Ya, soru eki jangan di akhir tapi di tengah untuk kata sifat. Yang di akhir adalah kisi eki. Kalau yang olumlu tadi, eh yang olumlu yang kata kerja, yang kata kerja tadi itu di akhir soru ekinya. Oke, okay. next ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah nih, sekarang olumsus soru atau bentuk pertanyaan negatif. Nanti di sini di slide ini di olumsus soru juga ada dua, dibedakan jadi yang uh, kerja sama sifat. Dah next. Nih, ini yang kata kerja, ya. Otur, ma, karena dia olumsus negatif, berarti ada olumsus zuluk ekinya, ada mamenya. Mame itu untuk tidak. Bukan, tidak. Aku enggak pakai mame. Ben, otur, ma, dem, ma. Dan otur, ma, apakah kamu tidak duduk? ya kan tadi dalam konteksnya tadi ya apakah kamu tadi tidak duduk apakah kamu tadi tidak duduk apakah dia tadi tidak duduk oh otur me bis otur me apakah kita atau kami tadi nggak duduk sis otur me anda atau kalian apakah anda atau kalian tadi tidak duduk ya kan Onlar de, lar me, Itu ya pakai me. Oke, okay. kenapa pakai me? Karena vokal akhirnya yang biru-biru ini adalah e. Gitu, de lar me. Lama? Nah jadi emang harus melihat huruf vokal akhirnya sebelumnya apa ya huruf vokal akhirnya apa ya atau huruf konsonannya nanti ada ke huruf yang spesialkah? berarti nanti diganti bukan d lagi tapi pakai t, t itu, nah gitu. Oke, okay. sampai sini. Saya ini yang olum sus, sorry. Next, yang kata kerja, fiil, oke? Okay sekarang ini yang kata sifat hmm. kata sifat cantik ganteng gendut kurus capek senang nah kayak gitu yang tadi udah menjelaskan tadi ya itu kalau kata sifat bukan pakai mame lagi tapi pakai deal ya yang di pakai deil yang tadi pun juga iya yang tadi kan yang lu bentuk negatif doang nggak pakai soru kan juga pakai deil ya pokoknya yang kata sifat itu pakai deil tuh nih zamir ben 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 gens deil midim kan midim ada soru eking di tengah ya tuh apakah aku tidak muda apakah kamu tidak muda atau ya telah tidak telah tidak muda di sini konteksnya e, lalu ya e, oh gens Dale midi apakah dia sudah tidak muda nah gitu apakah aku sudah tidak muda apakah dia sudah tidak muda apakah kamu sudah tidak muda apakah kami atau kita sudah tidak muda bis gens Dale midik ya kan apakah anda atau kalian sudah tidak muda sis gens Dale midinis gitu ya kemudian onlar onlar gens deil midi ler. apakah mereka sudah tidak muda jadi gitu di gasmi zaman ini sudah uh, di apa untuk menunjukkan lampau kan berarti sudah telah kayak gitu tadi kemarin ya kayak gitu yang tadi tuh ya. Jadi udah berlalu, peristiwanya sudah berlalu, tindakannya sudah berlalu. Nah, pakai ini. Hmm. Terus apalagi ini next ya bismillahirrahmanirrahim. Nah. Udah dijawab helm ya aja nah, Oke. Okay. Nah, nih ada PR ya. PR, coba di screenshot untuk PR-nya ubahlah kata-kata berikut ini menjadi kalimat gadsmis zaman, ya, yang pakai dedidudu -de tadi atau tetitutu, ya. Bentuk kalimatnya ada olumlu, olumsus, olumlusoru, dan olumsusoru. Misal yang ini kan daviel misalnya konusmak konusmak ya kan nanti dibentuk jadi gauge zaman. apa yuk tadi gimana caranya dibentuk uh, bentuk kalimat yang olumlu konusmak olumlu kemudian olumsus kemudian olumsusoru terus olumsusoru gitu ya satu kata buat empat bentuk kalimat jadinya ya berarti empat kalimat konusmak empat kalimat Dinlemek, empat kalimat okumat empat kalimat gitu yang fiil kemudian pakai yang kata sifat uzgun juga empat yorgun juga empat mutlu juga empat jadi berapa tuh empat kali tiga dua belas dua belas tambah dua belas dua puluh empat tapi gampang kok ini kan dikit aja kalimatnya kan cuma dikit ini ya boleh pakai Zamir terserah, zamir kalian mau pakai ben, sen, o, sis, bis atau onlar boleh. Terserah. Atau boleh satu-satu konusmak nanti yang bandin lemek, nanti yang sen o kumak itu yang o oh, kuzgun, yang bis pyorgun, yang sis Mutlu yang onlar kayak itu juga bisa. Konusmak itu artinya konusmak kenapa begini. Ha. Nah. Konusmak, konusmak itu artinya berbicara. Konusmak. Kalau dinlemek. Ya, dinlemek, kalian eh, tiap hari, tiap seminggu pasti ada ya. Konusmak atau dinlemek ada kan mendengarkan. Terus okumak. Okumak membaca. Tuh, kalau sifat uzgun. Uzgun itu sedih. set uzgun kemudian yorgun yorgun tuh capek yorgun tuh capek uzgun ini kayaknya u-nya pakai u titik dua di atasnya nggak sih nanti coba kita cari ya kayaknya uzgun ini pakai titik dua deh u-nya jadi uzgun orang uzgunu iya deh hey okay nanti waktu ini PDF-nya di share ke Edmodo sudah diperbaiki ya kayak tadi ada yang sedikit kesalahan di hurufnya ya namanya juga manusia ya banyak salah yang selalu benar adalah Allah semata oke okay. kemudian Yorgun Yorgun tuh capek kemudian Mutlu Mutlu tuh happy bahagia seneng ya aman Oke, okay. lanjut. Maaf Ben belum baca chat nanti ya. Ben selesaikan ini dulu. Takut ini kelamaan. Nah, yuk sekarang kalian boleh raise hand, ubah ke dalam bentuk bahasa Turki. Ini, ini udah ketahuan ya. Aku tidak mendengar suaramu. Aku dan udah ngomong terus, aku nggak bisa dengar suaramu. Biasanya kan gitu ya. Apa yuk? Aku Aku sudah tidak Aku sudah tidak ini Ini kurang sudah Aku sudah tidak mendengar suaramu Siapa mau? Ada yang resen gak? Ayo Gak ada yang resen Beneran gak ada yang resen Ya ampun apa? Ayo lah, ayo lah. Ini bisa. Aku Ben, ya kan? Dia positif apa negatif? Ya positif. Olum lu, ya kan? Eh, Olumsus. Aku tidak mendengar suaramu ada tidaknya, ya. Berarti dia negatif. Olumsus. Ayo, ayo. Mendengar suaramu, mendengarkan Dwi Mak, ya kan? Suara apa, ses? Iku nggak diangres, hand. Ayo Beneran? <laughs> Ayo yang dari mana ya? Yang selalu rame. Pamukale? Ondokus Mayes? Oh ya? Sama lagi tuh. Coach? Ankara Ankara? Gak ada satupun. Kir check Allah Allah. Neden ya? Oke. Okay. Ben ini yang ngisi. Oke. Okay. Oke. Okay. Masih enggak ada sih. Ben contohin satu ya. Teks Aku, Ben. Aku sudah tidak ini kurang ya. Aku sudah tidak mendengarmu. Ben mendengar suaramu. Ben ses ses ya kan suara tuh. Sesin pakai i. Ah, ini belum diatur lagi. Di keyboard nyau susah pula. jadi <tuh> Nah, Ben sesin Ben sesin Dui mak ya berarti kan mendengar duimak berarti jadi apa maknya hilang kan mak mek dui kalau tidak berarti apa pakai mame kan yang kata kerja berarti dui ma ya kan ma a e pakai de dui ma de ini e m e. ntar ya Ben stop share screen dulu mau ganti mohon maaf We are, we are you know. Eh, lagi. Ini gimana sih? Enggak bisa kepencet, mau stop. Abla itu S-nya cuma satu, sesin. Sama, bentar Abla. Mau band ganti nih loh. Turki. Dah. Hi, masa hari ini gak mau? Gak mau ada yang ini... Nyenang, sedih, Tuh ada dari EG kenapa? Ice and tadi Mana sih ini ya share. Tapi mana tadi ini ini? Suara siapa Aiza kan gak jadi pergi. <laughs> Aiza Abdullah tidak jadi... jadi pergi Ben penasaran juga sama materi ini. Sama Ben apa ini ses satu ya sesin now udah betul ben sesin dui ma jam tuh aku ben ya kan kemudian suaramu sesin ses ses itu suara kemudian untuk uh, pasangan zamir sen itu berarti n kan sesin kemudian Mendengar, dui mak maknya hilang. Jadi, Dui. kemudian kan tidak mendengar, ya? Berarti ada mame. Doi ma. kemudian ada imbuhan, gatsme zamannya de. Kemudian, kishi eki m, ben m, ben, berarti kan m kan? Ya, ben sesin. Doi dem. Aku sudah tidak mendengar suara kamu. Tuh, sini. Lanjut. Adakah yang mau raise hand? Gak ada. Tetap gak ada. Baiklah. Biasanya udah pada ini nih, ada yang raise hand. Nur Hasanah dari Sabanje. Alhamdulillah ada satu. Ayo. Bu Kemarin aku melihatmu. Kemarin. Tadi apa? Dun Ben gordum. Dun. Ben. Gor. Gor. Mac. Gor. Oh, Ben. Gor. Gak apa-apa pakai Ben ya. Ben. Dun. Terus. Gor. Gor. Dum. Du. Gor. Apa? Dum. Uh -uh. Gor. Dum. Dum. Eh, U-nya gini. U. Dum. M. Dum. Nah. Tersyukur ah. dari Mablah Nur Hasanah dari Sabah. Oke, okay. dia Ben, dun, gor, tum Kemarin aku melihat kamu. Enggak usah pakai Ben juga bisa. Dun, gor, dum. Kemarin aku... Oh, kurang. Kamunya mana? Ben. Kurang ini. Seni. Kan melihat kamu. Kan dicari-cari kalau ada kamu. Ya kurang ya. Don seni gordum kemarin aku melihat kamu. Gordu m. Ben sama M pasangannya Kak tadi tuh loh. Dun kemarin. Seni itu kamu, ya kan? Ini ya. Nih, dah. Terus ini sekarang yang apakah dia belum berarti dia olung sus Sur. Oke. Okay. Siapa yang mau? Ini ada tidak? Ini harus digunain Hmm. Ada lagi kah? Mana ini? Ada. Ankara Nadia Farid Bahmid Buyurun Ablah. Abla, kebuncit. Apa disini, sayang? kenapa? Abla, Abla, Abla. Kenapa itu? Hil banget suaranya. Halo? Tidak jadi. Oke, okay, oke, okay, tidak jadi. Oke. Okay. Siapa ini? yang mau apakah dia belum membaca pesanku Ini. halo kepencet oh ternyata kepencet uh, kamu nih aduh amplop uh, Gak apa-apa harusnya -apa, tadi nyoba aja uh ayo siapa lagi yang mau ternyata kepencet ya Allah suara Abla juga kayak kepencet tadi kirain -kira apa? Astagfirullah, ayo siapa mau? Ini yang dicat-cat ini apa ini? Kok nggak bisa dibuka? nggak ada mau coba lewat chat aja boleh? Anissa Fitriah kenapa malu-malu? Oh di chat aja, bilang apa-apa. Dari EG, Anissa Fitria. Ayo. Jangan bingung. Jangan bingung ya. Siapa nih? Oh tidak, oke. Okay. Gak Nggak boleh. Kalau admin tuh nggak boleh rest hand. Itu peserta. Jadi mohon maaf ya untuk admin. Ayo mana nih? Mana nih Belum cat cat. <tuh> Oke, loncat nomor lima. Boleh, Abla, boleh. Bilken Indriani Ambarwati. Hmm. Bu Yurun. Di Di chat. Itu ada yang raise hand tuh. Anissa Abla dari Coach. Oke. Okay. Oke, okay. mana ini? Anissa, ask to unmute. Ya. Yeah. Sama mau Apakah dia belum membaca bila, bila. pesan? pesanku ya, Bang? Uh apa? Pertanyaan positif kan ini? Eh, percatanya negatif. Negatif. Uh -huh. Hmm, berarti sen membaca okumade, okuma, de. okuma. Oku ma mas, ntar. Oke. Okay. Ben. Sen. okuma, ma. okuma, oku ma mu. Zamannya belum. Hampir, hampir. Ayo, ayo, hampir. Pelan-pelan. <laughs> ben sabar ini. Ya. Sen. Zemirinya sen. Sifatnya okuma ya. Pak oh, Sen kan dia. Oh dia. Dia oh 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 oh. Oh, ya. uh, terus. Oh, aku oh, ma. Mu, emu, eh, mu. Oh apa Masa, tadi? Oh aku oh, ma. Mu. Me. Nih. Di apakah oh, ya. dia? tidak baca pesannya belum catch me namanya belum Mes kan apakah di message. message me message oh me sa -de. message me bukan bukan me oh message me oh. aku oh, oh, -de. oh yeah. de uh, de ya de sampai de nah dunya ini yang penting Jangan ditinggalkan Karena didid, dudu Atau tetitutu Itu yang uh, Membedakan dia Oh ini ternyata Gizmi zaman Ini peristiwanya udah lalu Tindakannya udah berlalu Gitu ya Peristiwanya yeah. udah lalu yeah. tuh, Jadi uh, Denya ini harus ditulis Oh mesajeme Aku mademe Gitu ya Oh mesajeme Demam. Berarti message message itu pesan Mesajem, pesanku, ya? Oh, pesanku, apakah pesanku ada? Enyah, belit, halia. Hmm. Kemudian, aku maje Apakah dia belum membaca pesanku? Jadi, dia udah pesan. Lama kemarin, misalnya, ya. terus, ih, apakah pesanku yang kemarin itu, ya kan? udah dibaca belum sih itu terus ya kan karena yang di Gatsby zaman ini juga bisa pakai SIM dia kan sampai saat ini kan ya sampai saat ini dia udah baca belum sih udah baca belum sih dia sampai saat ini sampai hari ini itu masuk ke Gatsby zaman kata keterangannya yang Ben udah tulis tadi di atas oke okay. teman tasya kurang dari 15 Ben deh kurang dari udah coba ayo yang lain yang tadi siapa? Indri Bilken tadi ya? Tapi nomor 5, belum ya? Sampai sekarang aku belum makan. Apa? Ini gampang ini. Oh, ini nih Yuk, sekarang aja ya. Must to unmute. Bu Yurnabla, yang nomor 5 ya, Bla Oh, bolehlah, 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 boleh. Yuk di Syu, eh cocok ala dema Maaf kalau salah bla. Oh, ha -ha. Apa? Pakai su ya? Su cocok ala dema Cocok ala, ala dema Ya. ya. Oh. Garingin, okay. Udah dari mana? dari Abla itu kalau bu o oh, sama aja kan Abla? Maksudnya kalau bu itu ini, kalau itu kan shu atau o. Oh. Shu oh, itu iya. yang jauh, oh, iya. o oh yang jauh. Hah? Ya. Tamam, tasyakkur amla. Ende, tasyakkur udah coba shu ala Siapa mau coba lagi? Abla itu cocoknya mana? Oh iya. Astagfirullah. Su cocok C O J U K nah ya, ini sudah marmara zulkifli aji busdayu kayak Bu di yang ini nomor empat. Yeah. Eh, ben, Ben, Bu Zaman, Ben Zaman, Ben Bu Zaman Bu Zaman Bu Zaman. Gini Bu Zaman, gini. Sampai sekarang tadi udah ben tulis. Oh. Sampai sekarang simdie kadar. Shim, shim. Oh iya. Simdie ben simdie kadar yemedim. Heeh, benar sekali yemedim simdie kadar. Ye. 15 wijay abi gini ya ye yemek yemek makan kata kerja kan makan yemek meknya hilang jadi ye kemudian dapat uh, olungsuzluk ya belum me yeme kemudian yang di dinya dari gesmi zaman imbuhannya yemedi kemudian kisi eki mm. ya kan ben berarti em mm. ben dia kadar yemedim Oke okay. okay. siapa yang ini sekarang hmm. dua hari yang lalu siapa-siapa dua hari yang lalu aku membeli gitar Lailatul Hasanah dari Gazi Bu Yurun ablah tetap lapin nyoba ya abla. eh okay. Iki okay. Gun Anje gitar aldem gitar aldem 2 kasih 15 dari maghla. gitar aldem ya udah bener ya ben sesin du madem aku eh uh, tidak mendengar suara kamu ben dun seni gurdum Oh, udah, umi saja sedap, inseng jengka, dari emetin, aku belum makan, sucojuk ala deme, iki gun onje gitar aldem nah, iki gun onje, tadi ya dua hari yang lalu, iki gitar, gun onje gitar-gitar al, al itu dari Almak beli, mak -maknya hilang, tinggal al, kemudian ditambah uh, imbuhan kecemi zaman. Jadi alder kemudian kishi M, Ya. Boleh di sini nanti kalian tambahin band eh uh, apa namanya depannya band ikigun jadi gitu. Band. Band ikigun. Nah, gini boleh. Akunya mana, Abla? Nanti kalau masih ada yang bingung, hmm. Misal pun nggak pakai band aja udah tahu sebenarnya di sini ada m aldem berarti udah sudah aku sudah membeli nah, kayak gitu coba ini di screen shoot dulu sudah ya oke okay, jadi kesmi zaman tadi untuk apa untuk mengungkapkan atau untuk bilang peristiwa yang sudah berlalu yang sudah kemarin gitu terus di Uh, gesmi zaman ini ya gesmi zaman ini eh, tadi Ben bilang gesmi kan nah, gesmi zaman ini untuk peristiwa yang lalu atau yang sudah berlalu peristiwa yang sudah terjadi gitu nah di sini ada kata kerja sama kata sifat ya ada kata kerja sama kata sifat hmm, dah Nah, tadi di sini Ben e, kasih tahu kan ada empat bentuk juga olumlu, olumsus, olumlusoru, dan olumsus soru. ya kan? Pasti itu. Nah, ya udah terus tambahin aja tadi e, rumus-rumusnya yang sudah Ben paparkan tadi ya untuk yang fiil, ya kan? Untuk yang fiil seperti apa tadi? Terus fiil yang olum lu biasa ya, olum lu biasa, tinggal tambahin aja de di, di itu kemudian gisi eki. Terus yang apa tadi? Yang olum lu olum lu tapi yang sifat ya kan itu juga sama. Gens Gens steam terus eh uh, apa lagi? mutlu mutludum. Nah, kayak gitu. Juga sama. Itu sih. Terus bedanya tadi apa? Bis yang di bis imbuhannya itu apa yang digisi eki kak kan? Nah, terus apa lagi tadi yang membedakan? Apa lagi, guys? Oh, untuk yang sifat, yang sifat jangan pakai mame yang yang uh, bentuk kalimat negatif ya. Yang sifat jangan pakai mame tapi pakai deil. Deil itu cuma untuk yang sifat ya kata sifat kalau kata kerja kalian pakai mame itu dipelajarin direnungkan sedikit sedikit Mam. tar nah, coba ya kita ini hapus dulu harusnya nah. kok enggak ini perasaan pakai yang pdf ini deh ini benar hapus ya udah di Udah di-screenshot kan. Ya. Kelihatan banyak ya. Ini ya. Rumusnya pada. Padahal. Padahal enggak. Cuma. Cuma di. Loh, padahal ini tuh untuk. catch uh, me zaman itu cuma ada di. Dudu du doang loh. Sama Mame. Sama Deil. Kalau misal negatif. Ini kok nggak bisa ganti. Aduh, ngeheng. Sabar, sabar. Ayo nak, ayo nak. Laptop. Ganti. Hmm. Terima kasih, Ke atas, ke atas, ke atas. Kita ke atas lagi. Jadi, olumlusoru di sini slide-nya ditampilin. Eh, olumlusoru lagi. Yang olumlu bentuk positif ditampilin kata kerja sama kata sifatnya. Terus di uh, olumsus juga kata kerja sama kata sifat. Terus di olumlusoru juga ada kata kerja sama kata sifat. Terus di olumsusoru juga ada kata kerja sama kata sifat. Kayak gitu, guys. Jadi, kelihatan banyak ya padahal padahal tuh cuma di sini nih kuncinya tuh di sini nih di Gatsby zaman nih kuncinya di sini nih so suffixnya atau ibu hanya tuh ini the kalau olu olumsus yang negatif tambahin aja mame gitu Doi madem sebelum ini sebelum imbuhan di zaman ini ada mame kalau yang kata kerja terus kalau yang sifat ada deal. Pasti kalian bingungnya gara-gara itu kan. Ada kata kerja, ada kata sifat. Ini mulai apa? agak karstek ya. Karstermak ya. Pusing ya. Karena yang raise hand cuma sedikit biasanya. Saya 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 padahal ini apa rumusnya kita Eh belajar sendiri coba direnungkan lagi, lihat lagi, pelan-pelan kayak gitu nanti bisa per slide per slide kayak itu nanti bisa kalian. Coba ben baca chat dulu ya. Oh Karena penuh awal-awal. Famoang itu apa? Makin kesini. Oh, gampang. Evet. Ya, yang penting tahu rumusnya. Oke. Okay. Hey. Oke. Okay. Oke, begini. Jadi rumusnya ini. Rumusnya ini. Uh, dipegang dulu, dipegang dulu eh uh, zaman, oh gets zaman itu Untuk menyatakan yang sudah berlalu Yang udah terjadi, udah kemarin Udah kemarin itu apa kata kerjanya Ada dun Ya kan, gak usah, uh, misal gak pakai kata kerja Juga gak apa-apa sih Gak apa-apa, cuma Nanti, misal aldem Band gitar aldem gitu doang Boleh, gak Band dun gitar aldem Itu juga boleh gitu. Pakai kata keterangan waktu Kata keterangan waktu, bukan kata kerja. Kata keterangan waktu boleh, enggak pun juga boleh. Karena apa? Kenapa abla kan di ada keterangan waktu untuk menyatakan bahwa itu sudah terjadi? Gitu kan? Kalian protes gitu ya. Karena uh, ada aldemnya, ada de di situ. De di situ tuh udah menunjukkan gets me zaman. Udah rumusnya. De didudu. Kalau kalian nanti baca, kalian baca buku Turki gitu, kalian nemuin tuh set Oh ada dede, de, -de. de, -de apa tati tutu ah oh, ini nih ini udah uh, kemarin nih ini ceritanya gitu jadi enggak uh, nggak perlu ada kata keterangan waktu pun nggak apa-apa kalau misal kalian mau pakai juga lebih bagus kayak gitu emang sih uh, mau dibilang ini susah mungkin ya karena beda-beda kan kalau uh, person yang belajarnya juga tapi kalau susah itu bukan berarti kalian nggak bisa gitu. Kalian pasti bisa, walaupun susah. Bisanya pelan-pelan, nggak apa-apa. Yang penting bisa. Kan juga gitu kok, nggak langsung instan gitu. Instan langsung, oh tahu nggak, nggak pelan-pelan gitu. Tahu rumusnya, tahu rumusnya. Oh, rumusnya tuh kalau gizmi zaman nih, jadi dudu nih sama teti tutu terus. Habis itu, yang di sini yang ditekankan apa ya? Sama harmonisasi huruf, harmonisasi hurufnya aku harus tahu dulu ini kapan yang aku pakai de ya kan kapan ini uh, nulisin pakai de kapan pakai di kapan pakai du oh ternyata ada harmonisasi huruf di sini ya kan ini dia ae, ya kan e -I berarti di o u du e u du nah kayak gitu itu yang pertama yang harus dipegang itu Kemudian, apa? Oh, di gesmi zaman ini nggak cuma fiil aja, nggak cuma uh, kata kerja doang yang uh, dipakai. Ternyata juga ada kata sifat. Itu, kalian juga harus tahu, ini mana yang sifat, ini mana yang kata kerja, gitu kan? Kalau yang kata kerja itu, berarti kan dia uh, ada tindakan ya, duduk, tidur, makan, mandi, uh, jalan, lari, ya kan? Nah, kalau di bahasa Turki ini uh, ada makmaknya. Terus gimana aku tahu itu lari, itu uh, jalan, itu tidur, ya kalian harus hafalkan tidur itu apa? Oh, uyumak ini ini jadi kayak gitu. nggak langsung instan. Memang kita harus ada effort, harus uh, ada usaha. Gimana ya caranya nih? Nah. Harus hafalin dulu nih kata kerja seperti ini, kata sifat tuh yang ini, sifat tuh yang mana. Kalian harus cari banyak di internet, ya kan. Kata sifat, uh, misal pakai bahasa, kalian di Google Translate dulu nih, udah pinter-pinter ya, canggih ya. gitu Google Translate dulu, kata sifat itu apa, atau macam-macam kata sifat dijadiin bahasa Turki. Habis itu dari bahasa Turki, itu udah nemukan bahasa Turkinya, barulah itu buat kunci cari, search. Nanti ada banyak di situ, kata sifat, oh cantik, ya kan cantik ganteng, bahagia, capek, dan lain-lain. Banyak, nah, tuh, jadi yang di Gatsby zaman ini tadi, ini kuncinya: harus kalian pegang, ya kan? Satu, habis itu harus tahu kata kerja mana, kata sifat mana. Sudah, baru nanti yang terakhir, baru kalian ke rumusnya, ke rumusnya, jadi pasang-pasang kan gitu, nih. Next, next, terus susunannya, susunannya gimana, abla, cara nyusun bentuk kalimatnya. Nah biasanya kalau di bahasa Turki ini, ya kan, S, O sama P, pred, uh, apa namanya, predikat atau verb atau kata kerja itu di akhir, di akhir, ya. Misal almak, oh nanti almak ini aku taruh akhir, ya kan? Aldem di akhir atau tadi apa tuh seni gordum gordum gormek aku udah lihat go aku sudah melihat kamu gitu kan kemarin aku sudah melihat kamu dun seni gordum dun kemarin seni itu berarti s kan subjek kemudian apa nggak ada oh ya objeknya siapa gord nggak ada kan seni seni itu jadi objek apa salah-salah eh, band -salah. Ben Ben seni gordum. Ben subjek, kemudian seni itu o, objek kan? Kemudian p, s o p. P itu predikat. Predikatnya apa tadi? Gormek. Ya kan? Gor dum. kan udah jadi get miss. Gor tambah du, ya kan? Du yang ini du, u. kemudian baru kisi m. Gordum. S-O-P. Kalau di bahasa Turki itu SOP. Kalau misal ada keterangan waktu kalian tambahkan di depan juga boleh. Bisa juga k SOP juga boleh. Kalian coba latihan bikin kalimat yang pendek-pendek pendek-pendek dulu. Ya, yang pendek-pendek nanti e, baru banyak. Misal, aku beli kue kemarin aku beli kue terus e, sampai saat ini aku belum makan. Terus apalagi, kemarin aku melihat kamu, uh, tahun lalu aku nggak jadi ke Turki. Nah, kalian coba-coba. Terus nanti bisa sendiri, Maksudnya, oh gini-gini, oh ternyata predikatnya di sini, S-nya di sini, O-nya di sini, P-nya di sini, gitu. Kan yakin itu bisa kalau kalian uh, kayak gitu, latihan dikit-dikit pendek-pendek kalimat aja, pendek-pendek kalimat, nggak usah panjang-panjang gitu. gitu ya. Oke, okay. coba ini Ben enter kok nggak bisa ya? Huh, aduh, kan? Kayaknya ada yang salah rumus itu ya di ini. Pakai laptopnya belajar deh. Enggak, iya nanti ini di. Ini dari tadi udah Ben enter enter nggak? Eh, enggak apa? Enggak yang di apa tuh namanya? Di Olum Susoru Sefat. Itu kan ada mame Abla lupa ubah ya Lupa lupa hapus Nah ini, ini, ini. Mana Ini kerja Ini sefat Tantar Ini olum, olumsus ya Abla Ini hmm. fiil Fiilnya pakai mame Kalau yang sefat pakai deal Yang soru Pakai deal Yang mame itu Kata kerja Sefat gak pakai mame hmm. Enggak, maksudnya di rumusnya itu, di formulnya ada lupa ubah. Hasil Man, copy paste. Yang formul, kata ganti orang, kata sifat, deil, di... Yang soru. Soru, tamam, pekele. Ini, alumnu soru, tarabla. Alumnu soru, yang sifat, ini apa? Fi'il, ini sifat. Astagfirullah, iya ternyata ada mame -nya. Di formulnya ya, tapi di tabelnya enggak <laughs> Belum dihapus Oke, okay. nanti di edit ya, ya teman-teman Di add mode udah Bagus Tapi yang dicontoh enggak ada nih mame -nya. ya Pusing juga lihat uh, rumus Kalian langsung dicontoh aja <laughs> Oke okay segera dari Mabla. Ternyata ada Mame di sini. Ya. Ini yang sifat pakai daily ya. Mame hanya untuk kata kerja. Tamam. Sudah? apalagi lagi? Coba kita lihat lagi. Ampun deh. Ya tadi udah band Ebet, buat PPT-nya tuh udah udah dari pagi loh. Astagfirullah, tapi tuh gak kelihatan loh ini. Buat PPT-nya tuh dari pagi, Ben. Abloh bentar. Iya, Be. Abloh bilang tuh dari pagi jam berapa ya? Sampai sore. Sore tadi tuh masih Ben cek-cek. Tapi kok yang gak kelihatan ya? Yang mame yang ini. Mm -mm. Tapi masih ada nih, salahnya sedih. Padahal aku seharian ya Allah, aku nggak main. <tik> ya yeah. maaf ya, berarti ini besok uh, lebih teliti lagi. Oke, okay. <tik> astagfirullah, sama nah, yang diganti yang ini. Abla, yang kata sifat ini, mamanya ini dihapus nih yang sifatnya cuma pakai deal aja. Sifat, nih, ben ulang ya. Yang kata kerja pakai mame. Yang kata kerja pakai mame. Yang kata sifat pakai deal untuk yang olumsus. Tamam? Dah? Sudah? Oke? Okay? Oke. Okay. Ini Waktunya masih kok. <tuh> Kalau soru sama. Yang soru juga sama. Pokoknya yang kata kata sifat itu pakai deal. Itu ablah sama. Kemudian yang kata kerja pakai mamedah. sama. Tinggal kasih soru ekinya gitu. Maafkan Allah. Cuk <tuh> uzur dilerim. Oke. Okay. Gara-gara ini ya kalian tadi bingung Astagfirullahaladzim. tamam. Oh, Oke. Okay. Yang dirumus doang, yang salah ini loh, yang mame ini, nggak ada ini harusnya deal doang. Tuh ya. Apalagi, apalagi. Ayo. Sorry, 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 sorry. mana laptopnya ini lagi dari Gazi banyak tanya lagi <laughs> maaf 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 sekarang udah gak bingung kan iya udah bener diet mode yang ini salah astagfirullah Uh, serasa biar seharian tuh sia-sia, tau. Gara-gara uh, ini, apa ulum 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 lu abla, bukan ulum lu. Ulum lu soru, pakai mame abla. Oh iya, yeah. yang ulum lu soru yang itu ya, yang ulum lu soru, yang mame, yang fiil ya, yang kata kerja ya, yeah. yang fiil. Zamir, mana ini, Mbak Abla, jadi antara formul sama, soalnya kalau formul, zamir, plus fiil atau sefat, plus dan seterusnya, tapi kalau praktek dengan kata-kata, jadi S-P-O-K, zamir, ya kan sama kan, S, ini -S ya sama bla ini lo Ben Zamir kata orang sifat tadi mana nih kok Aduh kelewatan Tadi mana sih Ih Ini terlewat Sama bla tetap bukan SPOK ya SOP, SOP bukan SPOK. Kalau SPOK itu bahasa Indonesia. SOP, SOP. Sop, sop, sop. Untuk Turki itu sop. Kalau mau kasih keterangan boleh di K-nya itu boleh sebelum S. Jadi K sop atau sekop, S kop. Boleh. Itu boleh. Nah, iya, kasop juga bisa, iya. Bukan SPOK ya, jangan terbalik-balik. SPOK Indonesia. Ya, Gizel. Ayo, lagi, lagi, lagi. Ada yang lain kah? Ayo, tanya lagi, tanya lagi. Masih ada waktu. Jangan keluar dulu kalau belum paham. Ayo, ayo. Yang olum lu soru sefat. Enggak pakai di... De... Pakai. Sefat tuh kalau... Oh, enggak, enggak. Yang olum lu tuh enggak. Kalau daily itu yang negatif, ablah. deil, mame itu negatif. Ya. Jadi enggak pakai... Kalau yang olum lu kan positif. Nah, harus tahu dulu ya, olum lu itu positif, olum sus itu negatif, kayak gitu. Hei. Ini Ben nggak bisa ini ya, keliling-keliling formulnya, ntar. Tuh kan, error nih. Harusnya tadi yang ini Aiza belajar ya, jangan di laptop Ben atau Wanti Abla ya. Tuh kan, tuh kan. Abla uh, uh, boleh kuanti abla aja abla yang share screen atau abla boleh ini beneran error abla nggak bisa di enter dari tadi udah ben enter enter nggak bisa apa ya? Olumsus sus yang pakai mame, sus sus mame. Olum lu itu positif, olum lu itu positif. olung sus itu negatif. Kalau negatif berarti dia pakai deil atau tidak mame atau deal. Dealnya itu untuk sifat, ya. Amam? Olum lu positif jadi nggak pakai mame atau deal. Abla, jelasin tentang tugas dulu gimana? Kalau tugasnya itu tadi mana nggak bisa di-enter, Abla mohon maaf ini error. enggak maksudnya zamirnya itu enam atau gimana kata kerjanya Jamirnya, ada berapa? satu aja nggak apa-apa nanti enam kebanyakan kalian takutnya gitu. Satu-satu aja mau pilih zamir ben sen o oh, atau bis atau sis terserah nggak usah enam kebanyakan nanti terus kirimnya uh, biasanya di uh, tag ig izade izade sama band juga nggak apa apa kayak kemarin tuh langsung dicocokin atau ke baskanlar juga boleh jangan band juga nggak apa apa baskanlar juga, pun juga nggak apa apa yang kalian tahu gitu ig-nya ya kalimatnya bikin sendiri pakai ini ya tapi konus di dinemek okumak nggak wajib Tugasnya tidak wajib hanya untuk uh, latihan kalian supaya terbiasa membuat kalimat dengan bahasa Turki gitu. Deadlinenya itu biasanya 24 jam dari sekarang berarti deadline-nya besok, besok jam 9. sembilan lah ya. Mat bukan ini bukan materi terakhir masih ada minggu depan ada tiga materi lagi gitu. 48 jam. Kan ini cuma dikit, cuma misal misal yang sifat ya, sifat apa ya yang beda dari ini? Zayef, ya kan? Pakai zamir ben. Jadi apa? Zayef tem. Ben zayef tem. Gitu. Aku sudah gitu. Aku sudah uh, kurus pernah kurus ya ben Zayef tem gitu nah kan gitu kan pendek banget kan tinggal tambah kalau misal mau pakai keterangan waktu tinggal tambah aja keterangan waktu yang tadi itu yang ditulis tuh banyak. Ih, 24 jam itu lama, itu 48 udah lama banget. Ya. Ya, sejam udah kalian tiga jam lah kalian bisa selesailah. Ya. Ya, bantu sabar. Sabar selalu sabar abla, nggak bisa nggak bisa nego ya, kumpulin niatnya yang susah memang. Abla coba buka deh yang um, olum lu, coba dari itu Ablah Bentar mau lihat rumusnya ada yang salah lagi nggak? Masih ada waktu tenang tenang tenang. Ini, ini ya guys. Guys, lihat. Lihat dengan cermat. Ayo. <laughs> Padahal tadi dia ya, nggak cermat. Ya, salah. <laughs> salah. Ayo. Dari yang olum lu. Ya. Nah, ini ya. Ini ya. Ini lihat nih. Ini, lihat nih. Ah. Ya, ini yang olum lu. Yang kata kerja. Tuh. Ben or oh, Turdu, tinggal tambahin dududu -du, -du aja, dudu -di, di tuh. Kemudian kisi eki, gampang kan? Tadi apa yang tadi itu konus mak, ya kan? Mak maknya hilang. Kalian mau kasih zamir Ben? Ben, eh uh eh, -uh, uh -uh. gampang kan? Ben? dikit, uh, ya kan? Masa 48 jam, terus lanjut ablah. mana nih abla? abla ini yang sifat tadi sifat tadi sifatnya apa? ada uzgun ya kan? mau pilih zamir o oh, ya kan? o oh, mm -mm, terus tambahannya apa gitu ya? tinggal tambahin tuh jadi tutu ada nggak di situ huruf spesialnya, hati hati kalau ada huruf spesial berarti dia diganti t kan pendek pendek lo ini udah bands gen steam tuh udah satu kalimat kan itu udah satu kalimat lo termasuk terus lanjut abla ini yang olum lu ya olum lu yang kerja tadi udah yang sifat udah Enggak, 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 enggak usah Kalian pilih aja salah satu zamirnya Kalau enam nanti kebanyakan ngeluh lagi Dusing 48 jam Gitu kan Aduh harus buat ini Ben enggak mau nyusahin ya Nah kayak gitu Allah sebentar nih Mau ya, ngetikin di Youtube dulu Yang di Youtube dah ya Kita tutup <laughs> Enggak, udah streaming di Youtube Taman, Ben tutup ya di Youtube E gelera.